kan di luar. Kamu gak bisa main. Ya kan bisa main di dalam rumah, di teras. Daripada marah-marah, mondar-mandir. Berisik tahu, kamu jelek kalau kayak gitu. Bang aku sakit. Abon datang. Abon. Halo, ada Toto. Abon halo. Dari mana? Halo, Abon. Halo. Abon habis main dari rumah teman. Rumah teman. Hujanan. Iya, hujannya besar. Toto marah-marah gara-gara hujan. Hah? Iya. Kenapa marah-marah? Soalnya jadi dia enggak bisa main di luar. Oh, gitu. Iya. Berisik loh kalau dia marah-marah. Toto, hujan itu pemberian dari Tuhan. Tuh dengerin Toto, gak boleh marah-marah. Buat manusia. Jadi gak boleh marah-marah. Iya, tapi Abon. Emang ya. Hujan itu asalnya dari mana ya? Nih Abon jelasin ya. Gimana asalnya sih? Dari mana. Jadi hujan itu berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Air? Yang ada di permukaan bumi. Betul, seperti danau. Danau. Terus laut. Laut. Dan sungai. Sungai. Ya betul. Nah, terus? Air ini nanti akan tersinari oleh sinar matahari. Nah, dari sini si air ini nanti akan menguap ke atas. Ngantuk. Kan menguap. Iya, namanya istilahnya sama, menguap juga. Tapi di sini istilahnya beda. Kirain air ngantuk juga. Nah, uap air ini berkumpul jadi awan. Terus makin banyak awannya dan makin berat dan akhirnya jatuh ke bumi lagi. Jatuh ke bumi, sakit? Gak sakit. Karena ini airnya jadinya namanya hujan. Airnya turun lagi. Iya. Habis naik terus turun lagi. Iya. Naik lagi. Betul. Enak ya jadi air hujan. Naik turun, naik turun. Wah hebat. Tuh. Tapi emangnya hujan itu buat apa? Kan bikin basah aja. Banyak sekali manfaatnya air hujan itu. Pertanian. Buat petani nanam-nanam padi, buah-buahan, kan itu perlu air semuanya. Iya. Hujan ini membantu mereka. Supaya tanamannya bagus-bagus ya, abonnya. Betul. Gitu. Apalagi gunanya hujan? Buat membasahi bumi. Bisa-bisa kita kalau nggak ada hujan nanti kita kering loh Toto. Betul. Tuh. Toto nggak boleh marah sama hujan. Iya, marah ya Toto. Karena banyak manfaatnya. Betul. Ya, abonnya. Udah deh sekarang nggak usah marah-marah, kita nyanyi aja. Abon punya lagu tentang hujan? Ada dong. Ada. Gimana? Atas genting hujan turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bisa nggak Tata dan Toto ikutin? Bisa. Ayo. 1, 2, 3. Turun tidak terkira. Coba tengok dahan dan ranting.